kejutan tak terduga datang dari salah satu petenis putri andalan Indonesia, Aldila Suciadi, yang berpasangan dengan Medwi Middlekoff pada ganda campuran turnamen tenis Grand Slam Prancis Terbuka 2023. Dila dan Medwi berhasil mengalahkan Neal Skupsi dan Juliana Olmos yang merupakan pasangan unggulan ketiga. Dila dan Medwi mengalahkan duet gado-gado itu dengan skor 6-2, 7-6. Selanjutnya di babak perempat final atau delapan besar, Dila dan Medwi akan menghadapi pasangan antara Nicholas Mahut dan Hsieh Suwei atau Fabrice Martin dan Chan Haoqing yang dijadwalkan akan bertarung besok pada hari Minggu 4 Juni 2023. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dari Aldila Suciadi karena sebelumnya ia juga telah mengalahkan pasangan Taipei dan Monaco yaitu Latisha Chen dan Hugo Ni. Semoga Aldila Suciadi dapat menorehkan prestasi gemilangnya hingga melaju ke babak semifinal, final, dan bahkan bisa menjadi juara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, nantikan di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.